Halo, selamat pagi Orchid Lovers. Rasanya happy banget melihat Ratu Anggrek ya. Cattleya biasanya disebut sebagai Orchid Queen, Ratu Anggrek ya. Dan ini adalah salah satu dari hasil persilangan Cattleya BLC Polkadot dan Somburgia tibicinis ya. Alhamdulillah senang banget ini dengan satu spike. Sebenarnya ada dua tapi yang di sini kering ya ini. Nggak tahu kenapa ini yang kering terus kemudian berlanjut dengan spike baru. Ini ya masih ada dua bud ya yang belum mekar ini. Jadi ini yang first bud sudah mekar. Benar-benar Ratu Anggrek ini. Ini ID-nya adalah Richard Francis Fox dan di sebagian penganggrek dari luar itu menyebut sebagai anggrek yang foxy ya, sesuai dengan namanya Richard Francis Fox. Jadi fox dari foxy, foxy itu sinonimnya seksi. Ini memang seksi ya, kita lihat si Ratu Anggrek sedang tebar pesona dengan warna sunsetnya yang menarik ya, yang eksotik, kombinasi kuning dan orange. Ini slim little sepalnya, kemudian foxy-nya itu di labelum ya, large lips-nya, large labelum. Ini labelumnya seksi karena lebar banget ya. Ini kita lihat ada trotol-trotolnya, spot-spotnya itu cantik banget. Dan ini kalau di pegang itu, ini tuh tebal ya, tebal ini kayak artificial ya, kayak plastik gitu. Ada bau harum tapi saya tidak bisa menggambarkan apa. Menurut saya samar-samar sih ya, cuma teman-teman mungkin ada yang merasakan strong fragrance-nya itu di jam-jam tertentu. Jadi tidak the whole day atau the whole night, tapi jam-jam tertentu. Ini saat ini saya hanya samar-samar aja, baunya tidak terasa strong ya. Seneng sekali, salah satu favorit saya. Ini plannya ya, tidak terlalu prima, tapi dulu itu pernah subur, kemudian ada teman yang minta barter, kemudian saya split ya. Setelah di split malah kondisinya ya belum rimbun. Sekarang masih pembungaan, pembungaan dulu, karena pembungaan itu kan memerlukan energi yang ekstra ya untuk tanaman itu. Jadi setelah nanti selesai baru nanti fokus di growing vegetatifnya ya. Ini generatif dulu. Ini ditanamnya hanya dengan arang dan sedikit moss di wire planter buatan sendiri. Kalau daunnya pastinya mirip dengan Cattleya ya, dengan Lilia Cattleya itu. BLC Polkadot dan Somburgia tibicinis menghasilkan Richard Francis Fox ya, benar-benar anggrek yang foxy, seksi seperti ini. Ini kemarin juga saya kerodong ya, waktu dan karena ini untuk update jadi saya lepas kerodongnya. Ini masih ada dua bat, lebar banget, indah banget, sunset color kalau teman-teman di barat ya, warna sunset, kombinasi kuning orange, trotolnya juga super cantik. Sebenarnya ini nggak susah ya, kayak merawat Cattleya aja, cuma karena dulu rimbun terus di split itu terus kurang fokus ke sini karena banyak yang dirawat. Oke, thank you guys. Happy growing, have a great day. I will see you later. Bye.